Jika air mazi keluar, kena seluar yang dipakai. Seluar itu kita pakai untuk hari-hari lain tanpa basuh air mazi itu. Adakah badan kita turut najis bila memakai seluar itu? Dan apakah jika kita semayang dalam keadaan bernajis? Jawabnya, kalau air mazi melekat di seluar, lepas tu kering, kita pakai seluar tu. Jawabnya, hak kering tu tak kena di kita. Tetapi kalau kita basah, hak kering tu dia lekat di kita pula. Dari contohnya, kita berpeluh. Nak seluar lekat di peha. Umpamanya ni air mazi kering dah, tapi dah peha kita basah peluh, kena kat kering tu dia lekat lagi. Jadi peha kita mutan najis, semayang tak sah walaupun kita buang seluar kita masukkan pelekat. Faham? Ha, jadi yang kata boleh najis duduk di seluar ni, iaitu selama mana dia tak melomorkan pada badan, tak ada masalah. Neh, dah melomor pada badan, kena basuh kosong tu. Ha. Bagaimanakah cara air mazi dibasuh? Adakah ia dibasuh di tempat yang terkena najis saja dengan air mutlak? Ha, gitu lah. Dia kan basuh selang. Dia nak basuh selang seluar? Ha, tu lebih senang. Tak biasa senang. Seluar dia kena najis. Nak air kecil ke air mazi? Adakah wajib basuh selang? Tak wajib. Basuh tempat kena. Dia tempat kena ke mana? Ni kata baju kita. Ni seluar kita. Kena bucu ni. Basuh bucu ni. Cucu dengan air. Basuh. Tak, biar tanggal dulu. Lepas tu cucu dengan air bersih. Bersih lah seluar kita. Dalek ni tak asuh. Eh, dalek ni tak kena najis. Ha? Ha. Dah nak senang? Senang masuk ke seluar. Masuk. Nak? Ha.